Tapi Linta nggak punya tangan. Itu yang itu ada tangannya. Teman-teman, ini sebelah kita air loh, sungai. Takut. Hah? Takut. Ya mungkin. Itu juga. Mungkin ada wombat di dalamnya. Kayak singa. Oh iya, ini yeah? Kayak singa. Iya, yeah, lion set. Iya, itu kayak singa. Iya. Yeah. Mukanya tapi. Heeh, muka singa. Itu mulutnya di bawah. Iya. Yeah. Hah? Iya, itu singa. Ah, iya. Sakit enggak? Enggak. Halo teman-teman, ketemu gue lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Mau pegang ayamnya? Ya boleh pegang coba. Dingin nggak? Ada kepiting nggak? Enggak. Aku lihat serangga. Itu serangga. Tadi aku lihat bergerak. Ya, coba. Hah? Hah? Mana? Oh, itu kan bergerak. Itu kan bergerak. Iya, itu Linta kelihatannya. Tuh, tapi Linta nggak punya tangan. Itu, yang itu ada tangannya. Nih? Kok aneh ya, kakinya cuma di depan. Dia jalannya pakai ekor. Kakinya 6, terus pantatnya juga bisa kayak kaki dia buat jalan. Aduh, kelilipan. Oke, tadi kita ngelewatin tebing. Menurut Eok serem nggak? Tebing itu yang jalanannya kecil gitu. Itu tuh. Jalanannya kecil terus di bawahnya jurang. Di situ. Iya, itu di situ tuh. Nah, ini namanya jalanannya ada jurangnya. Serem enggak? Enggak serem. Tuh di belakang kita ada gua tuh. Tapi kita gimana ke atas? Enggak bisa, kita enggak bisa ke situ kan, itu enggak boleh buat dimasukin. Kayaknya itu sarang kelalawar itu. Apaan bikin kelalawar? Maksudnya kelalawar bikin guanya? Kok bisa? Wah, nggak tahu. Ini kan bikinnya tahu-tahu ada lubang, jadi kelalawar nginep di situ. Jadi bukan kelalawar yang bikin? Bukan. Bisa? Hah? Oh iya, ini ada durinya. Dia bisa tembus baju. Nusuk nggak? Iya. Ah, ya udah, yuk sini, Papi gandeng. Oke teman-teman, kita bakalan ngelewatin satu bagian di mana yang paling susah ini, dan ini yang membuat anak gue paling tertarik untuk ikut trek kali ini, yaitu di bawahnya sungai dan kita harus ngelewatin tebing sambil pegangan tali. Nah, kayak apa? Ikutin kita terus yuk. And it's not so bad here because we're sort of hitting Oke teman-teman, anak gue mulai mikir dua kali nih, kayaknya serem buat dia. Serem nggak? Iya. Hah? Iya. Bilang sini. Iya. Tapi kelihatannya asik nggak? Iya. Iya, oke. Ayo coba. Apa? Aku mau papi naik turun. Kenapa? Soalnya biar Elk yang asik nanti. Ketinggalan? Enggak. Elk suka ketinggalan? Aku turun aja. Ya udah duluan sana. Hah? Aku turun aja. Iya, takut kalau Elk duluan jadi papi bisa kasih tahu Elk kalau Elk langkahnya salah. Serem. Kalau ini kejebur loh. Teman-teman, ini sebelah kita air loh, sungai. Jadi kita juga nggak bawa baju ganti. Harusnya sih, berdasarkan pengalaman gue ini cukup aman. Takut. Hah?
Itu aman kok. Oh ya, kurang tinggi ya. Asik? Itu ada goa di situ. Tapi mana? Itu bukan goa. Tempat rumah. Iya, ya, mungkin. Itu juga. Mungkin ada wombat di dalamnya. Yuk, cepet. Eh, ini goa nih. Sini, goa nih. Oh, sini ya. Iya. Oh. Ayo masuk sini. Oke. Ayo, ada orang mau lewat. Awas kejeduk. Good cave. Good place for hiding. Oh yeah. Aku iya, banyak coret-coretan di sini. Apa ada coret? Tarling, Logan. Oke, udah. Ya. Tapi ya, papi jalan duluan. Apa? Udah. Papi jalan duluan? Iya. Oke. Yuk. Papi memang bisa ini. Hah? Sambil pakai. Iya. Kan papi udah pernah lewat sini, jadi papi tahu harus pegang apa. Bisa? Bisa. Kaki kiri dulu. Ah, iya sip. Ini gak serem banget. Gak serem banget? Gak serem atau gak seru? Gak. Serem sekali. Gak serem ya? Soalnya udah mau sampai tuh. Udah mau... Udah mau sampai. Ntar kita pulang lewat sini lagi. Susah lagi nanti. Tenang aja. Nah, ini susah nih. Susah nih. Oke. Oke, teman-teman. Kita berhasil ngelewatin perjalanan yang pakai tali. Ini cukup mengasihkan menurut gue sih. Menurut El, kasih gak? Iya. Hah? Lihat ke kamera, kasih tahu teman-teman tuh di situ. Asik gak? Iya. Asik. Wah. Ntar kita pulang lewat sini lagi. Deg-degan gak? Enggak. Takut gak? Enggak. Enggak ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Let's go. Ya yang gak bisa. Masa naik ke sini? Buset tebingnya. Licin begini. Masa dinaikin? Oke teman-teman, berdasarkan penjelasannya di sini, katanya batu ini ada satu sisi di mana lu bisa ngelihat muka singa katanya. Matanya plus rambutnya gitu. Pokoknya intinya kayak singa lah. Tapi untuk ketiga kalinya gua kesini, sama sekali gua enggak bisa nemuin di mana kepala singanya. Tuh, yang ini nih. Yang mana ya? Mirip kepala singa enggak? Coba ya, gua rada jauh. Oh iya mungkin nih, ah iya nih, ini hidungnya. Mana itu? Ini hidungnya, ini matanya. Mana? Nah. Mana? Ini kepalanya. Mana? Ya. Mana? Baru sekarang gua nemuin. Nih lihat nih. Nih, ini matanya. Ini sama ini matanya. Ini hidungnya. Kok nih, bisa? Ini kepalanya. Lihat enggak? Kayak singa. Oh iya, ini ya? Kayak singa. Iya, lion head. Iya, itu kayak singa. Iya. Mukanya tapi. Muka singa. Itu mulutnya di bawah. Iya. Wow. Batunya besar-besar banget ini. Gila. Yuk kita ke pantainya. Oke, jarak dekat teman-teman. Wah, masih mirip singa sih. Setelah gua bisa lihat itu mirip singa, akhirnya mau dari mana juga kelihatan kayak singa. Ini nih. Nah, ini kepalanya nih. Itu matanya, kepalanya. Ini matanya, ini hidungnya. Mirip itu, ya. Itu mulutnya yang ke itu. Mungkin bukan mulutnya kali ya. Dia enggak kayak lagi ada mulutnya, jadi cuma kepalanya aja dia lagi diem. Sangat menarik teman-teman, perjalanan kali ini bareng anak gua. Ini adalah yang ketiga kalinya gue bisa, baru kali ini gue bisa lihat ini adalah kepala singa. Dua kali gue ngejalanin, dua kali gue ngelihat, dan dua kali itu juga gue gak ngerti di mana kepala singanya. Dan kali ini gue mencoba memahami dan baru paham. Mungkin karena cuaca rada-rada mendung, pikiran lebih sedikit jernih.
Werribee Gorge Circuit Walk. Jadi ini adalah tempat hiking dan cukup mengagetkan sebenarnya, karena ini adalah minggu pertama di mana Melbourne diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan yang mengagetkan adalah tempat parkirnya nggak ada, penuh, semua orang pada hiking di sini. Oke, gua rasa gitu aja teman-teman sharing kali ini. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye bye. We can go down. Oh, we must squeeze past. Hah? Bisa nggak? Ayo turun. Kayak muka setan, kelihatan.